Oke, jadi kita akan melihat contoh-contoh kasus ya yang paling sederhana dulu sampai mungkin yang paling kompleks. Ya, untuk yang pertama transfer line atau pengemasan. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini ada dua konveyor. Yang pertama adalah konveyor apel dan yang kedua adalah box. Jadi si apel itu ceritanya akan berjalan di atas konveyor dan dia akan dihitung jumlahnya sampai 10 menggunakan part sensor. Jadi part sensor itu digunakan untuk menghitung buah apel dan ketika apa namanya? Ketika sudah sampai 10, maka konveyor box ini akan jalan dan dia akan berhenti lagi di sini setiap beberapa detik sekali. Lalu saat boxnya berhenti, si apelnya ini yang jalan, konveyor yang si apel. Itu Anda bisa bayangkan ya. Jadi tidak mungkin ini berjalan pada saat bersamaan. Apa? Karena berjalan pada saat bersamaan, apelnya tidak masuk ke box. Anda bisa bayangkan sekuensialnya atau urutannya ya, dari gambar ini. Ketika start ditekan, ya, box konveyor bergerak. Nah, pada saat suatu saat dia akan terdeteksi oleh box present. Box present di sini. Saat box present ini ada mendeteksi kotak, maka konveyor ini, konveyor yang berisi box ini akan berhenti. Lalu apel konveyor itu akan berjalan. Terus, setiap kali ada apel jatuh, dia akan dideteksi oleh part sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Begitu 10, ini berhenti. Ini berhenti, lalu si box, si konveyor yang ada boxnya tadi itu jalan lagi. Sampai kapan? Sampai si box present ini, dia mendeteksi ada box. Begitu mendeteksi ada box, si konveyor yang berisi apel ini jalan lagi. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini adalah sistem aplikasi pengisian box yang paling simple. Ceritanya ini misalnya Apple. Jadi nanti pada saat tugas jangan apa namanya jangan mencoba untuk kreatif dengan mengganti isinya menjadi cukup atau pisang. Maksudnya ada begitu banyak hal yang bisa dijadikan contoh. Jadi jangan sampai mengganti apa namanya buah apel ini dengan hal-hal lain tapi basicnya sama. Oke, jadi dicoba biar lebih kreatif. Nah, sekarang bagaimana cara memecahkannya? Mungkin yang perlu kita definisikan adalah pertama-tama apa aja sih? Yang pertama adalah tombol start sebagai input, lalu sensor box sebagai input, part sensor sebagai input. Dan outputnya ada dua, yaitu box conveyor dan apel conveyor. Si box ini dan si apel conveyor ini adalah output. Jadi langkah pertama saat Anda mendesain sebuah sistem adalah mendefinisikan mana yang input dan mana yang output. Itu berlaku pada saat Anda nanti kerja di industri, ya Anda harus tahu yang jadi input itu siapa, yang jadi output itu siapa. Jangan sampai ketuker, atau jangan sampai salah mendefinisikan. Sudah benar mendefinisikan pun belum tentu sistemnya jalan ketika Anda salah menghubungkan alamat input dan outputnya tadi dengan sensor yang berbeda. Misalkan Anda definisikan di PLC persen I0.0 adalah part sensor, lalu persen I0.1 adalah box sensor. Ternyata kebalik pada saat Anda menghubungkan kabelnya. Itu juga akan berakibat fatal.
Oke, jadi inputnya ada empat, sorry. Ada empat, yang pertama adalah tombol start, kedua adalah sensor box, ketiga adalah sensor part, dan yang keempat adalah tombol stop. Empat. Jadi Anda bisa tulis di sini sebenarnya, ya tulis aja deh. Tombol inputnya adalah TB1 start. Lalu PB apalagi ini PB2 stop persen 0,2 lalu sensor SE2 atau SE1 dulu ya SE1 itu untuk menghitung apa persen 0,3 lalu SE4 itu adalah sorry kok SE4 ya, SE2 itu untuk mendeteksi ada box itu di persen 0,4. Jadi, langkah pertama adalah mendefinisikan mana yang input dan mana yang output. Kalau Anda ikut lomba PLC, Anda juga akan dihadapkan pada persoalan yang sama ya, tapi tentu saja sistemnya lebih kompleks. Sistemnya lebih kompleks. Saya akan kasih contoh soal lomba PLC setelah ini. Karena penyisihan jadi masih mudah ya. Kalau yang susah ada di sini. Oke, lalu komponen outputnya adalah MOX conveyor. Itu di persen Q01, biar gampang. Dan apple conveyor. Di persen Q02. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, pengalamatan itu bebas. Pengalamatan itu bebas. Anda mau taruh PB startnya di persen 0,7, mau 0,5, dan lain-lain, itu nggak masalah. Tidak harus berurut dari 1, lalu menuju ke 4, itu bebas. Yang penting adalah pada saat Anda melakukan wiring atau hubungan ke masing-masing input, itu definisinya jelas. Jika Anda sudah mendeklarasikan PB1 start itu di 01, ya Anda harus konsisten di 01 dihubungkan dengan tombol PB1 start. Oke, jadi ini adalah 6 buah I/O ya. Kita bisa lihat di sini, kita tidak terlalu butuh PLC yang terlalu canggih yang memiliki I/O dalam jumlah 40. Kita menggunakan jenis PLC di lab itu sudah cukup untuk cover permasalahan ini. Anda bisa lihat ya dari sini permasalahan ini tidak ada lagi perintah PB1 ditekan 10 kali apa yang menyala. Enggak. Kita harus bisa membayangkan sebuah sistem. Sistem itu harus bisa dibayangkan. Jadi kemampuan membayangkan sistem, kemampuan membayangkan bagaimana suatu apa namanya suatu produk atau suatu pabrik bekerja itu penting. Bisa bayangkan apa namanya kalau boxnya jalan terus nanti apelnya jadi jatuh kalau misalkan apelnya nggak dihitung nanti boxnya isinya penuh. Oke, sekarang kita apa namanya kita lihat ya untuk PB1 start. PB1 start itu apakah conveyor apelnya bekerja? Nah, itu pertanyaan simpel. Apakah conveyor apelnya bekerja pada saat PB1 sampai tekan? Jawabannya tentu saja tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Seperti saya bilang, memang di sini tidak dijelaskan sih, tidak dijelaskan dengan detail ketika PB1 ditekan, box apelnya gimana? Tapi kan kita bisa bayangin, jangan sampai box apelnya juga jalan. Nanti dia akan menjatuhkan apel-apel yang berharga itu ya. Kita lihat PB start. Oke, jadi itu suggestion-nya. PB start ya, 01, dia akan menjalankan conveyor. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, apakah kita mau menggunakan set atau output biasa atau input input? Ya, tentu saja kita membayangkan bahwa kalau kita mau menekan sesuatu, kita tidak akan menekannya terus-menerus. Jadi jangan sampai ketika ditekan konveyornya jalan, ketika dilepas konveyornya mati. Itu tentu saja sangat tidak menyenangkan.
kita harus menahan si PD agar si konvernya jalan. Jadi kita pakai set di sini. Dan ini adalah alternatif, ya, alternatif. Kita juga bisa pakai sistem self holding kalau mau. Jadi kalau self holding, ini kita bisa kasih memori internal, lalu memori internal ada di sini. Jadi seperti saya bilang, saya lebih suka pakai set dan reset karena dia lebih simple. Oke, kita lihat di sini. Box convert adalah key 01. Ya, jadi kita harus konsisten di sini. Box convert. Jadi kita bisa bayangkan di sini, ketika PB start ditekan, conveyornya jalan, lepas conveyornya masih jalan. Nah, sampai kapan si apa namanya si conveyornya jalan, sampai si sensor, ya, sensor box itu mendeteksi ada box. Sensor box mendeteksi ada box. Kalau nggak mendeteksi, dia tetap jalan. Ya, minggu kemarin kita lihat ada contoh lain, ketika dia dideteksi oleh benda, ada klaimnya atau ada yang mengikat. Jadi kita bikin dia berhenti. Nggak masalah, itu kan tergantung dari sistem. Oke, kita lihat di sini ya, sensor box itu adalah di I04, makanya hati-hati. Ternyata dia di alamat yang agak-agak ujung. Kita lihat, ini I04. Jadi kita lihat di sini, ini persen I04. Itu adalah sensor box yang mendeteksi keberadaan box. Oke, sensor box itu mendeteksi keberadaan box. Dan apa yang terjadi pada saat sensor boxnya itu aktif? Ya, kita bisa bayangkan, oh, si box conveyornya berhenti. Gimana cara menghentikannya? Kita juga sama-sama tahu. Begitu kita membuat sebuah alamat set, buat sebuah alamat set harus ada alamat resetnya, itu wajib. Kenapa? Jangan sampai Anda menciptakan sebuah alamat yang nggak bisa dimatikan oleh sistem. Jangan sampai Anda menciptakan alamat yang nggak bisa dimatikan sistem. Cara matinya adalah dengan cara mencabut kabel power, itu haram ya hukumnya di sini. Jadi segala sesuatu yang bisa dinyalakan harus bisa dimatikan. Jadi kalau Anda ikut nanti lomba PLC, ada apa namanya, ada sistem yang dinyalakan dengan set lalu Anda tidak mematikannya, itu salah, kesalahan besar, ya, kesalahan fatal. Bagi orang yang udah biasa melihat program itu tahu, oh ini nanti kalau misalkan mau matiin gimana ya, walaupun nggak ada perintahnya, matikan, tapi make sense aja segala sesuatu itu ya bisa di off kan. Nah, kita lihat box conveyor, ya. Box conveyornya itu akan membuat konveyornya berhenti. Lalu apa yang saat itu terjadi lagi? Nah, saat itu yang terjadi lagi adalah apel konveyornya jalan. Apel konveyornya jalan. Jalannya pada saat kapan? Pada saat box konveyornya berhenti. Tapi itu juga di apa namanya ditandai dengan aktifnya sensor box. Jadi saat sensor box aktif, biasanya kalau di apa namanya di sistem realnya itu kita pakai timer. Jadi kita nggak langsung aktifin apel box. Karena apa? Karena siapa tahu berhentinya belum pas-pas banget atau belum ajak-ajak banget. Tapi di sini kita pakai keadaan ideal aja. Jadi begitu sensor boxnya aktif, dia langsung menjalankan apel conveyor. Nah, ini adalah input 4 ya langsung. Jadi kita ya, kalau alamat input kita bisa bikin banyak. Jadi ya udah, nggak usah dibikin pusing, ini alamatnya udah dipakai di atas. Nggak masalah, alamat input kita bisa pakai berulang kali. Isi sensor box pada saat dia aktif, dia juga mengaktifkan apel conveyor. Misalnya alamat apel conveyor adalah I02. Apel conveyor itu I02. Jadi kita bisa lihat di sini, oh dia mengaktifkan apel conveyor. Oke, nah itu adalah apple conveyor. Lalu apa yang terjadi? Ya kita bisa membayangkan bahwa si boxnya
itu dia berhenti karena box conveyornya berhenti, lalu si apel conveyor jalan terus 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 sampai kapan dia? Sampai si sensor apelnya itu mendeteksi ada 10 buah apel. Sampai si apelnya mendeteksi, sorry, si sensor apelnya mendeteksi ada 10 apel yang jatuh ke sini. Ya, asumsinya ini tiap kali jatuh dia kedetek ya, kedetek sama part sensor. Nantinya si part sensornya itu harus terhubung dengan counter. Part sensor alamatnya apa ya? Kita pakai counter dulu ya. Ini contoh aplikasi counter ya. Dan namanya counter juga harus ada risetnya ya. Jadi cara riset itu gimana nanti kita lihat. Oke. Nah, ingat kita ini counter up. Jadi ini di sini ya. Dan part counternya adalah sorry, part sensornya itu adalah SS1 yaitu I03. I03 saya kasih nama part sensor atau apel sensor aja ya, lebih gampang kayak. Langsung kebayang itu buat sensor apa. Apel sensor. Ya, lalu apa yang terjadi? Oh ya, sorry, ini 10 ya. Kita harus setting sesuai dengan apa ya. Apa yang terjadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada saat hitungan ke-10, pada saat hitungan ke-10, si, ya, si, apa namanya, si apple box-nya, sorry kok apple box-nya, si conveyor apple-nya itu berhenti. Pada itu masa 10, si conveyor box-nya itu berhenti, lalu box-nya jalan lagi. Gimana caranya biar bisa jalan lagi? Kita lihat di sini box conveyor berarti dijalankan dari dua keadaan. Yang pertama adalah menggunakan PV start, dan yang kedua adalah saat counternya mencapai 10. Kalau gitu gimana? Ya sudah, kita serikan saja di sini. Saat konvernya mencapai 10, dia aktifkan box conveyor. Jadi di sini persen C 0.D. Cara simpelnya ya. Makanya saya lebih suka pakai alamat persen C 0.D. Karena apa? Karena kalau hubungan di sini terus dihubungkan ke alamat lain itu ribet, mendingan langsung. Di saat yang sama, persen channel titik D itu juga menghentikan si apel conveyor. Menghentikan si conveyor. Nah, kita lihat bahwa ini juga akan menghentikan si apel conveyor. Apel conveyor itu adalah Q02. Hentikannya gimana? Ya pakai reset ya, karena dia pakai apa namanya? Kita bisa lihat dia harus menghentikannya pakai reset. 02. Di sesuatu yang dinyalakan pakai set, dihentikannya pakai reset. Jangan sampai dihentikannya pakai penghubungan yang lain, itu nanti akan salah. Oke, kira-kira ada yang merasa bahwa ada yang kayak belum tuntas ya? Ya jelas. Kenapa? Counternya belum di reset. Kalau counternya nggak di reset, dia akan hitung naik terus. Caranya mereset, ya kita bisa pakai persen channel D di sini. Kalau merasa nggak, aduh ini gimana ya, kalau mepet banget, maksudnya ya
bisa pakai timer. Ya, jadi seperti ini. Apa yang kurang? Tentu saja tombol stopnya belum ada ya. Jadi kita bisa bayangkan dulu di sini ya, sebelum ditambahkan tombol stop, pada saat ditekan, seret, ini box conveyornya. Saat ini ditekan, seret, box conveyornya berhenti, apel conveyornya jalan. Pada saat si apel conveyornya jalan, ini apel sensornya akan mendeteksi apel, hitung sampai 10. Pada saat hitungan ke 10, ya, dia akan mereset ini, apel conveyor. Dia juga akan membuat box conveyornya jalan lagi. Di saat bersamaan, dia akan mereset. Lalu cara mati box conveyornya adalah dengan menggunakan PD stop. Ini adalah mematikan. Jadi dia driving several times. Jadi memang lebih baik, ya, lebih baik dibuatnya di sini nanti. Sensor box. Jadi kita apa namanya kita ganti. Kita menghindari keadaan di mana si output ditulis berulang kali. Jadi ini mendingan ditulis di sini saja. Ya. Apa namanya? Bisa, tetapi dia dikasih peringatan jangan gitu karena apa namanya dia akan menyebabkan si box conveyornya itu outputnya jadi jalan. Jalan ya kan itu. Kalau kita apa itu? Begitu terus berulang. Ya jadi itu ya contoh aplikasi PLC di box conveyor isian Apple secara sistem ini masuk akal kalau mau diinstruksi kayaknya juga bagus sih itu buat P3 malah cocok sih karena oke, sekarang kita lanjut ke kasus nomor 2. Ya, saya harap Anda sudah mulai mendapatkan gambaran bagaimana sih sebenarnya PLC itu diaplikasikan di dunia. Aplikasinya seperti ini, contoh simple. Saya tekankan lagi ini contoh simple. Karena ya kalau di pabrik kan nggak mungkin sesimpel ini, mungkin dia akan tertinggal. Paling tidak ada gambarannya. Anda bisa lihat di sini juga bahwa mostly ya, mostly kita tuh menggunakan apa ya cuma apa namanya cuma ya cuma input biasa, output biasa, set reset, counter, timer, ini cuma gitu-gitu doang. Tapi memang aplikasi simpak juga nggak sampai yang aneh-aneh. Kayak saya kalau si advance kan sebenarnya ada banyak aplikasi yang aneh si kesana di sini. Itu sebenarnya lebih digunakan kalau
Kalau sekarang masih simpel-simpel saja ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Aplikasi 2, transfer line kontrol motor ya. Jadi dalam aplikasi ini polisi berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban conveyor. Anda bisa lihat di sini ada 3 motor dan 3 sensor. Jadi kayaknya sudah cukup jelas ya inputnya itu apa, outputnya itu apa. Itu juga bisa lihat contoh koneksinya. Apa namanya berurusan dengan hardware langsung, itu harus hati-hati cara mengkonektikannya. Karena walaupun simple, salah koneksi nggak jelas. Anda juga harus tahu yang namanya lembaga-lembaga ini bukan input, ini adalah benda yang dideteksi. Kayak kasusnya si Apple tadi. Oke, jadi Anda bisa lihat, bayangkan di sini ya. Di sini hanya memperbolehkan bagian dari ban yang membawa benda itu yang bergerak. Jadi kenapa seperti ini? Ini mungkin untuk menghemat energi. Jadi konveyornya itu nggak jalan semua. Ya, Anda bisa bayangkan kayak eskalator kalau nggak ada orang, diem. Ya, kalau ada orang baru jalan, itu akan menghemat energi. Karena daripada dia, apa namanya, jalan terus, orangnya nggak ada, ngabisin listrik, kemudian jalannya nanti aja kalau ada perang. Salah satu contoh hematan energi. Dan ini juga bisa diaplikasikan di sini. Ya. Kita bisa lihat untuk lembar tembaganya itu ketika sensor yang mendeteksi ada lembar tembaga, motornya akan bekerja. Motornya akan bekerja. Nah, saat dia apa namanya si lembar tembaga itu tidak terdeteksi, ya, tidak terdeteksi oleh si sensor lebih dari sekian detik. Nah, ini mungkin masih agak apa namanya waktu tercapai. Ini saya tulis aja ya 5 detik aja deh biar kalau apa namanya kalau udah nggak terdeteksi selama 5 detik, artinya bendanya udah nggak ada di situ, motornya berhenti. Pada ban akan henti. Nah, karena kita mau definisikan mana input, mana output. Sekali sensor 1, alamatnya di pesan 01 ya. Sensor 2, sensor 3, sensor 3. Nah, itu adalah untuk komponen inputnya ya. Untuk komponen inputnya. Lalu bagaimana dengan komponen outputnya? Itu juga sangat simpel. Motor 1, motor 2, motor 3. Motor 1 bikin 7 juga nggak masalah sih. Cuma dalam kasus ini, kalau pengalaman sesuai dengan jenis atau motornya ya, nah kita bikin gampang aja deh. Bikin susah. Motor 1, walaupun terserah ya, tapi oke, ini adalah sebuah sistem yang sangat-sangat sederhana. Ya, karena ini cuma 3 sensor dan 3 motor, dan masing-masing sensor itu ditugaskan untuk mengaktifkan motor sampai berapa lama, sampai dia tidak mendeteksi keberadaan si benda itu selama lebih dari 5 detik. Nah, pada saat itu motornya berhenti. Ini gimana? Kita mulai lagi dari awal. Kita bisa nyatakan, oh ini dari final 3 dulu ya. Apa namanya? Dari sini. Udah nggak apa-apa deh, kita mulai dari final 3 biar langsung kebayang urutannya walaupun sebenarnya. Jadi pada saat sensor itu mendeteksi ada benda ya misalkan di sini, maka konveyornya langsung jalan. Sampai kapan? Sampai dia nggak mendeteksi ada benda lagi selama lebih dari 5 detik. Ini gimana caranya? Ini bukan apa sensor ya. Oke,
Lipat juga ini adalah jadi yang terus setelah itu dia tidak lagi terdeteksi 10 eh sorry 10 5 detik ya. Ada banyak cara sebenarnya, kita bisa pakai jenis timer apa pun. Kita bisa gunakan ini. Nanti di sini aktifkan, si timer selama 5 detik setelah dia tidak lagi keadaan. Pakai timer apa? Anda bisa pakai timer pulse, Anda bisa pakai timer on delay, off delay. Tapi paling gampang pakai off delay. Nggak mendeteksi lagi ya. Timer delay. Saya menentukan jenis timer itu. Terus 5 detik saja. Untuk apa namanya, untuk mengoffkan delay. Di sini masalahnya hubungan dengan off-nya itu agak-agak unik. Kenapa saya bilang agak-agak unik? Karena dia untuk mengoffkannya ini harus mereset ini. Gimana caranya? Si output dari sini itu akan mengaktifkan ini justru. Belum kerja. Apa belum kerja? Kan dia masih deteksi. Begitu dia apa namanya kehilangan deteksinya, si off delay itu akan mematikan nah, tentu saja kita jadi mikir, akhirnya ada nggak sih cara yang lebih mudah? Apakah kita butuh ini? Nah, tadi kan kita mikir kita butuh ini. Kayaknya enggak. Kita enggak butuh. Dihapus saja. Karena sebenarnya bisa pakai ini, cuma nanti enggak praktis. Kita pakai dua. Jadi dia mendeteksi ini langsung aktif. Lalu saat dia nggak mendeteksi lagi selama lebih dari 55 detik, maka final tiganya akan mati. Jadi ini berlaku untuk semua keadaan. Channel 2. Pakai alamat tempatnya juga ya, kalau bisa. Ini biar aman.
dalam masa depan. Ya, kita bisa lihat ya, ini sensor deteksi dua deteksi. Nah, ini yang akhirnya programnya jadinya seperti ini. Begitu paling deteksi, dia akan melakukan conveyor. Ya. Begitu kehilangan deteksinya, dia akan melakukan conveyor. 5 detik kemudian, misalnya masih 5 menit. Simulasikan. Ini adalah sebuah contoh aplikasi yang sangat-sangat-sangat-sangat sederhana. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Bayangkan tadi jangkauan bergerak selama 5 detik. Kalau udah lewat dari 5 detik, konveyornya akan mati sendiri. Kalau kita bisa pakai set reset, kalau kita bisa pakai timer on delay, tetapi menggunakan cara ini lebih singkat, lebih praktis, dan hasilnya sama saja. Jadi dalam prinsip pemrograman, sorry, tujuan utamanya yaitu tujuan tercapai jelas bahwa sistemnya bekerja sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua adalah kalau bisa programnya seringkas mungkin. Makanya aplikasi timer itu adalah semacam. Kalau pakai timer on delay bisa, timer off delay, sorry, timer pulse juga bisa. Tapi bisa jadi programnya panjang. Dan itu kita hindari. Jangan bikin program panjang-panjang kalau tuh hasilnya sama aja ketika kita membuat program yang lebih singkat dan menghemat memori. Karena makin panjang juga ibaratnya makin boros. Makin buat bingung orang yang mungkin bekerja di situ dan pengen melakukan perombakan karena bisa jadi kompornya nambah atau sensornya. Programnya kayak ribet banget padahal sebenarnya bisa dibuat lebih simpel. Jadi semakin sophisticated atau canggih program itu tidak berbanding lurus dengan apa namanya dengan kebagusan program. Program yang bagus adalah dibuat sesimpel. Oke, nah ini, ya ini adalah contoh fase lomba PLC. Ini ada sebuah sistem pengecatan otomatis yang bekerja menyemprotkan dua warna dasar ke sebuah objek untuk mendapatkan suatu campuran warna tertentu. Jadi sistem itu kerjanya seperti ini. Ketika tombol start ditekan, sistem dalam keadaan standby, maka lampu indikator menyala dan motor conveyor membawa objek berjalan. Jadi langsung terbayang, oh ini set. Ketika sensor LSM1 on, atau mendeteksi objek, motor conveyor langsung off. Jadi dia akan langsung off. Dan sistem langsung menyemprotkan warna hijau 2 kali. Selama setiap penyemprotan masing-masing adalah 2 dan 3 detik. Ya. Dengan selang waktu antara penyemprotan 1 dan 2 adalah 2 detik. Ini semprot set, berhenti selama 1 detik. Sorry. Semprot apa namanya warna hijau 2 detik, berhenti 1 detik. Menyemprotin warna hijau lagi selama 3 detik. Dan setelah itu langsung warna merah bekerja. 3 detik. 3 detik. Dan 3 detik.
ada warna gelap itu saya disemprotkan, ya, dan pada warna waktunya, maka konveyor langsung on lagi sampai sensor LS2 mendeteksi, motor itu berhenti. Dua off lebih sama 5 detik, atau berjalan lagi sampai 1 M lagi. Nah, jika tombol stop ditekan, sistem pengecatan masih terus berlangsung. Pengecatan tidak boleh langsung berhenti, sistem hanya boleh mati setelah LS2 off. Jadi di sini apa namanya, kita itu mati ini adalah pada saat dia on. Jadi ketika kita menekan stop, ya ini masih jalan, ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Tapi begitu bendanya nyampe di sini, dia berhenti pada saat tombol stopnya sudah ditekan sebelumnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Adalah ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita harus menggunakan definisi yang sama. Oke, kita buat aplikasi ini, tombol start ditekan. Nah, ini bagusnya memang kita buat ini dulu sih. Kita buat apa namanya, hubungan di tadi. Gampang, tadi ini nggak ada. Jadi, kita buat. Itu adalah input ya. Lampu indikator. Lampu konveyor. Lengkap hijau. Ini ada sensor LS1. Ini individual. Kemudiannya adalah timer. Jadi kita buat lagi di sini. Dia ini persen 01 ya. Indikator 01 aja. Ya, jadi ini kita sudah definisikan input dan outputnya yang lebih mudah ya. Kita lihat di sini saat tombol start ditekan, lampu indikator menyala dan motor konveyor itu juga akan jalan. Masalah di sini penamaannya masih belum. Lalu kita pakai set. Kita pakai set di sini untuk konveyornya. Atau lampu indikatornya, terserah sih. Yang jelas yang aku kan dua-duanya ya, lampu indikator 01 sama 03. Jadi lampu indikator 01, 02.
Jadi kita bayangkan tombol start ditekan, konveyor jalan, lampu indikator jalan. Nah, lalu pada suatu keadaan unit switch 1 itu akan aktif. Saya ingin satu ya. Sorry, yang muncul 02. Unit switch 1 03 nih. Unit switch 1 atau LS1 deh, atau light switch atau apapun itu. Nah, pada saat LS1 aktif, ya, kita bisa lihat di mana. Langsung off dia. Warna hijau dua kali, berarti jadi itu pakai timer biasa ya. Ini akan mengoffkan si konveyor. Tapi lampu indikatornya masih nyala ya, karena kan dia masih jalan sistem. Jadi kita mengoffkan si 02. Oke, lalu apa lagi yang aktif saat itu? Itu adalah apa namanya? Itu adalah si ini apa si semprotan warna hijau. Itu selama beberapa detik, ya, selama 2 detik. Enaknya pakai apa? Enaknya pakai timer. Oke, kita pakai M aja saja. Oh, biar gampang. Satu, kita masuk ke sini. Apa yang terjadi ya kita harus apa namanya berarti ini pada saat sensor kena dia akan aktif selama 2 detik M1 nya. Kenapa? Karena nanti baru akan dikoneksikan dengan alamat output. Kenapa saya buat alamat M1 di sini? Tujuannya adalah biar alamat outputnya nggak banyak. Jangan sampai saya kasih alamat di sini persen Q03 ya, atau Q0 berapa yang menandakan lampu hijau. Dan nanti lampu hijaunya juga akan dipakai lagi. Jadi kita pastikan apa namanya di tempat yang sama. Ingat, dia akan menyemprotkan lagi pada saat detik 3, karena dia berhenti 1 detik dulu. Artinya apa? Artinya udah kita langsung aja pakai timer. Akan melakukan M2. Nah, jadi setelah 3 detik, si M2 baru ngaktifin timer lagi, satu lagi. Terus mengaktifkan si lampu hijau. Eh, sorry, semprotan hijau. Ini bisa banyak ya, contoh.
ini kita pikir kan juga. Nah, ini artinya apa? Artinya nanti kita langsung berhubung ke lampu hijau sih. M1 dan kita langsung persetujukan persen final juga. Oke, jadi Anda bisa bayangkan di sini ya, tombol start ditekan, lampu indikator menyala, kontrol jalan. Ketika limit atau LS1 aktif, dia kontrolnya langsung. Ya, dia akan langsung menyemprotkan. Kita pakai M1 dulu ya. Tapi di sini semprotan tiga, semprotan hijau, dia langsung nyemprotin. Selama 2 detik. Lalu ini kan 3 detik kemudian dia akan menyemprotkan lagi untuk M3 selama artinya apa? Artinya ini belum selesai ya. Kita kan masih harus mencropping warna merah. Dan warna merah itu langsung langsung apa namanya setelah semprotan hijau bekerja selama biar gampang. Jadi M2-nya itu akan menunggu 3 detik. M4 ini ya, dia kan baru aktif 3 detik kemudian. Setelah aktif, dia akan langsung menyemprotkan warna merah selama 3 detik. Fokus kalau selama-selama gitu ya. Dia akan menggunakan warna semprot merah. Cuma kita belum apa namanya belum pakai langsung ke lampu. Jadi kita pakai alamat dulu. Kenapa? Karena pakai langsung merah dia akan bentrok ya, dengan lampu merah yang itu. Di sini berhentinya berapa ya? 1 detik. Oke, sama-sama 1 detik. Ini kan apa namanya M4 juga akan mengaktifkan uniknya selama 4 detik.
Ya, bisa jadi ada yang lebih simpel dari ini, tapi saya paling jelas saja dulu. Ada alternatif dia ditarik ke atas lagi, tapi nggak masalah kalau kita pakai. Dengan yang lima. Perhatikan tinggal empat. Apakah sudah selesai? Belum, kalau teori masih harus jalan melihat kecepatan merah. Jalan lagi ya kapan ya sesudah si apa namanya si timernya nyemprot merah selesai digunakan detik ya. Jadi M6 kita hubungkan lagi nanti. Ini apa untuk apa namanya menjalankan si konveyor lagi. Nah ini apa namanya kayaknya harus dipisah apa karena okay, nggak masalah karena apa namanya ini kan mati ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah sistem pengecatan. Apa namanya ketika dia menjalankan conveyor on lagi. Nah, itu sampai kapan? Sampai sensor LS2 itu terdeteksi, ya, itu akan mengoffkan conveyor selama 5 detik. Jadi akan berjalan terus. LS2 itu tadi alamatnya adalah nomor 4, ya, nomor 4 ini akan aktif. LS2 itu akan terhubung dengan timer pulse lagi.
enaknya adalah dia langsung otomatis nambahin alamat timer ya. Jadi kita buat dia freeze saja. Apa karena enak kita nggak usah ngatur-ngatur jumlah lagi. Si pantai. Sudah 5 detik, dia akan ngapusin lagi. Oh, gini aja. Bisa tetap. Langsung aja S2. Langsung langsung menatap kita. Tapi itu ya, kita coba-coba. Ya, S2 dia akan langsung mematikan konveyor, tetapi 5 detik kemudian nanti konveyornya jalan. Sembilan ya di sini. Oke, jadi Anda bisa lihat bahwa untuk sistem ini, ya, Anda bisa mengaktifkan dan mematikan berulang kali. Jadi Anda tidak akan bisa apa namanya membayangkan seandainya si conveyornya itu berjalan pada saat apa namanya penyemprotan berlangsung. Jadi dia hanya bisa aktif pada saat diaktifkan tombol start dan keadaan M8 dan M9 ini ya. Di mana M8 itu adalah saat penyemprotan itu sudah selesai dilakukan dan M9 itu adalah saat si apa namanya si sensornya ini selesai menghitung selama 5 detik. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ini memang kayak sedikit susah ya karena panjang sekali programnya. Ini Anda bisa lihat ini tombol start ditekan, ini lampu indikator nyala, konveyornya nyala. Ketika konveyor nyala dia akan jalan terus. Terus lalu ketika dia terdeteksi, LS1 itu mendeteksi konveyornya itu langsung berhenti pada proses penyemprotan. Jadi dia disemprot 2 detik. Lalu berhenti selama 1 detik. Nah, dia tidak menyemprot selama 1 detik. Lalu 3 detik kemudian dia disemprot selama 3 detik. Habis itu dia langsung gantian semprotannya adalah semprotan warna merah ya. Dia bekerja selama 3 detik lalu diam selama 1 detik dan bekerja lagi selama 3 detik dan habis itu konveyornya jalan lagi. Tapi yang Anda perlu perhatikan di sini, saya bilang ini sebenarnya bisa lebih diringkas. Kenapa? Ini kan sama-sama 3 detik. Ini alamatnya bisa ke atas.
bisa ke atas, artinya apa? Artinya adalah bahwa sistem ini itu sebenarnya bisa menggunakan alarm timer yang sama. Tetapi kenapa saya bedakan? Yang pertama adalah ini biar lebih mudah aja sih pembacaannya, biar lebih urutan gitu ya. Jadi ini terbayang, ini semprot 3 detik. Ini kenapa setnya 4? Karena pada detik keempat dia nyemprot lagi. Ini kan berarti kan antara detik ketiga sama keempat, nah ininya nggak bekerja. Ini pertanyaan lainnya adalah, kenapa si alamat yang digunakan M7, M6, M5, kenapa nggak langsung semprotan? Karena alamat semprotan ini cuma boleh satu di ujung. Jangan sampai alamat semprotannya ini ada dua atau tiga, karena nanti programnya bingung, dia mau baca yang mana. Nanti programnya bingung, dia mau baca yang mana. Sehingga untuk kasus ini, kita harus menghubungkan alamat output dengan alamat input. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Kan masih ada syarat satu lagi. Tombol stop itu hanya bisa mematikan sistem. Sistem hanya bisa dimatikan, berarti dia mematikan semua keadaan itu pada saat si jadi gini loh, untuk sistem ini, Anda membayangkan, kan nggak pengen ya pada saat lagi di apa namanya dilakukan penyemprotan segala macam itu terus tiba-tiba dia mati. Jadi tengah-tengah disemprot, tiba-tiba mau stop ditekan dia mati sendiri. Itu akan mengacaukan sistem. Jadi sistem ini dibuat ketika tombol stop ditekan, ini sistemnya masih jalan terus. Dan dia matinya itu saat si benda udah melewati sensor SDR. Nah, itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk membuat si sensor ini atau tombol stop ini bekerja pada saat dia melewati sensor LS2? Jadi kalau misalkan pada keadaan lain, pada keadaan di mana dia masih berjalan, itu tombol stop ditekan, dia masih menjalankan sistem. Pada masih menjalankan sistem, sehingga ya kita juga harus hati-hati karena ini adalah aplikasi real di lapangan. Ketika tombol stop ditekan, dia mengingat bahwa si stop itu ditekan, tapi matinya adalah saat si LS2 aktif dalam tepat waktu 5 detik. Itu caranya seperti apa? Ya kita bisa langsung seperti ini saja. Kita sekarang tekan tombol stop ya. Nah, kita aktifkan dengan apa namanya mengeset sesuatu di sini. Misalkan M10. Misalkan M10 artinya apa di sini? Artinya adalah bahwa dia mengingat bahwa tombol stop itu. Mengingat bahwa tombol stop itu. Tapi sistemnya itu baru akan bisa berhenti semuanya itu pada saat tentang ini atau apa namanya pada saat si M9 itu. Nah, ini caranya seperti apa ya, kita harus apa namanya menghubungkan juga 04 LS2 dan M10. Mending kita bikin baru, kita bikin di atas saja karena ini. Bisa mau bikin alamat baru cuma kayak ini. Kita tujuannya adalah
ikan konveyor. Sorry, tadi jam 10. Artinya apa? Artinya adalah pada saat tombol stop ditekan, maka M10 ini akan aktif, dia set. Jadi ketika dilepas dia masih aktif. Dia dia akan menunggu pada saat si limit switch 2 ini aktif atau S2 ini aktif untuk menonaktifkan conveyor. Sehingga dia tidak akan nonaktif di pada kondisi sembarangan. Dia hanya bisa nonaktif pada saat si S2 ini aktif. Sehingga apa? Sehingga kita tidak khawatir bahwa pada saat prosesnya masih berjalan itu sistemnya berhenti sendiri. Dan ini juga akan membuat lampu indikatornya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, apa namanya, ini adalah contoh soal lomba seperti tanda akurasi. Secara apa namanya, secara garis besar sebenarnya nggak terlalu susah, cuma memang butuh ketelitian dan cuma itu apa namanya analisis terkait gambaran sistem ya. Mana yang make sense, mana yang enggak. Ini sebenarnya masih ada yang kurang, jujur aja ini masih ada yang kurang. Ini harusnya kita bisa apa namanya riset ya, tombol apa namanya M10-nya harus bisa kita riset. Sini apa namanya saat tombol start ditekan ya kita bisa reset M10 kita tambahin aja nggak apa-apa. Nah seperti saya bilang sesuatu yang reset itu harus bisa di reset jangan sampai mengaktifkan sesuatu yang nggak bisa kita di reset di sini. Ini apa namanya contoh contoh kasus lomba Anda senang ikut lomba pemrograman ini bentuk-bentuk contoh soalnya seperti ini ya. Kita lihat bahwa sebenarnya cuma itu aja yang dipakai set reset EO timer doang nggak ada counter sama sekali ya itu Anda harus bisa mengaplikasikan untuk berbagai jenis yang berbeda ya. Itu ini kebetulan waktunya habis ini masih ada nomor 4 yang nomor 4 Anda kerjakan di rumah ya ini nomor 4 mirip ya ada konveyor jadi tugasnya ada dua itu tugas yang saya kasih di LMS yang apa namanya yang sistem pengecetan dan satu lagi adalah konveyor ini ya jadi itu apa namanya pembahasan untuk hari ini jangan lupa minggu depan kuis minggu depan kuis dan 2 minggu lagi ada presentasi terkait dengan perancangan sistem otomasi menggunakan PLC. Sistemnya dibuat simple aja tapi jangan terlalu simple, make sense aja. Nanti bagaimana sih perancangan dalam pembuatan sistem untuk PLC nanti belajarnya seperti apa. Itu 2 minggu lagi. Saya akan bagi kelompok jelas apa namanya ini adalah materi terkait dengan bagaimana cara kita melakukan programming untuk berbagai kasus yang berbeda di lapangan.
seperti itu. Sekian dulu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, ya mungkin kita akan lihat ya untuk apa namanya.